Pemirsa berkesempatan hadir dalam acara Posyandu di Desa Ketapang, anggota Satgas MMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga memberikan sejumlah pesan kepada peserta. Di antaranya, di saat pandemi agar bisa selalu menjaga kesehatan secara maksimal. Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Serka Mujoko berpesan kepada peserta posyandu supaya bisa selalu berkoordinasi dengan tim medis maupun babinsa yang ada. Pesan tersebut disampaikan supaya nanti pihaknya dapat membantu terkait kebutuhan warga. Serka Mujoko mengimbau khususnya di saat pandemi ini supaya bisa selalu menjaga kesehatan secara maksimal. Dengan selalu berkoordinasi itulah, kendala soal warga yang memang membutuhkan bantuan akan bisa terbantu dengan baik, khususnya babinsa yang memangku wilayah setempat. Melaksanakan kegiatan posyandu agar kita bisa mengetahui kesehatan anak secara maksimal ya. Ada imbuan apa terkait kesehatan dari TNI? Imbuannya karena ini masih pandemi, jadi kita tetap ngasih imbuan protokol kesehatan, diantaranya 5M itu tadi. Tak hanya itu, Serka Mujoko juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak Pemdes dan Medis Desa supaya bisa bekerja sama terkait kondisi yang ada di lapangan. Tim Liputan, Bandung TV.